Jadi kita ketahui bahwasannya tol Becakayu ya sudah dioperasionalkan dan akan ada penyesuaian tarif. Tarifnya adalah seperti ini. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel Ondor Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, Jakarta dan sekitarnya. Kita perhatikan di sini tarif tol ya di gerbang tol Margajaya belum ada ya ditulis di sana dikarenakan akan ada penyesuaian terhadap tarif yang sudah berjalan. Nah, seperti kita ketahui tarif yang sekarang itu adalah tarif flat ya untuk sistem terbuka dari Tol Becakayu di mana pembayarannya adalah Rp14.000 sampai ke ujung manapun maksimal. Nah, berdasarkan keputusan dari Menteri PUPR nomor 366 ya tanggal 17 Maret, jadi akan ada zonasi ya. Jadi tadinya sistem terbuka dengan tarif satu tarif semua, kemudian akan berubah nantinya disesuaikan dengan zonasi yang ada. Nah, ada 4 zona ya, ada zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4. Perhitungan tarif untuk setiap zona itu memang berbeda-beda dikarenakan jarak yang ditempuh juga berbeda. Nah, perhitungannya dimulai dari Kota Bekasi ya atau Margajaya, kemudian juga untuk sisi sebaliknya dimulai dari arah Tol Wiyoto Wiono atau sekitar Perumpung ya untuk akses Tol Becakayu yang ada di Perumpung atau Kampung Melayu atau dari Jatinegara. Kemudian setiap zona tentunya tadi kita lihat adalah berdasarkan jarak ya yang disesuaikan dengan tarif yang ada. Nah, tarif Rp14.000 sebenarnya sudah berlaku sejak awal dari si Tol Becakayu dibuka. Baik, kita langsung perhatikan di sini tarif yang akan diberlakukan ya sesuai dengan penyesuaian tarif baru untuk zonasi. Untuk yang dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta, kalau masuk dari arah gerbang tol tadi Margajaya itu masuk zona 4 karena merupakan jarak terjauh dengan tarif Rp28.500. Kalau masuk dari Jaka Sampurna itu tarifnya Rp22.500. Ini kita berbicara golongan 1 kendaraan roda 4 pribadi ya. Ke kanan itu adalah kendaraannya makin besar dan makin berat ya. Kemudian kalau kita masuk dari Pondok Kelapa itu zona 2 dengan tarif Rp16.000 dan dari Jatiwaringin zona 1 Rp10.500. Nah, untuk yang dari arah Jakarta menuju ke arah Bekasi karena pembayarannya nanti di belakang ya pada saat keluar, maka kalau keluarnya di gerbang tol Jatiwaringin itu masuk zona 1 dengan tarif Rp10.500. Kalau keluarnya di Pondok Kelapa itu tarifnya Rp16.000 dan keluar di Bintara Jaya Rp22.500. Kemudian keluar di Margajaya paling ujung tarifnya adalah Rp28.500. Kalau kita ukur memang kilometer untuk sampai ke Margajaya itu kurang lebih 16 km something ya. Dan memang tarif tol itu biasanya per kilometernya di Rp1.500 sampai Rp2.000 untuk sekitar Jakarta atau Jabodetabek ya. Nah, dari Rp14.000 sebelumnya mungkin kalau yang dari arah Jakarta menuju ke arah Pondok Kelapa akan bertambah Rp2.000, sedangkan kalau ke Bintara Jaya maka akan cukup nambahnya cukup banyak kayak dalam hal ini plus ke Margajaya tentunya lebih banyak lagi, tapi sebelumnya Bintara Jaya itu Rp14.000 dan sudah beroperasional, sedangkan Margajaya sendiri itu adalah tol baru yang baru dibuka lah ya dalam hal ini karena memang perpanjangan dari tol Becakayu seksi 2A ya, terutama ke arah ujung. Nah, di bawah ini adalah akses tol Becakayu yang ada di Pasar Gembrong ya. Nah, dari Pasar Gembrong ini bila naik nanti masuk kemudian keluar di Margajaya maka tarifnya adalah Rp28.500 ya. Ini kondisi tol Pasar Gembrong ya, akses lingkarnya pada saat tol ini belum jadi dan proses konstruksi masih berlangsung. Jadi ini adalah effort atau usaha yang dilakukan oleh para pelaksana pembuatan pembangunan jalan tol dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya. Di sekitar sini tentu harus melakukan pembebasan lahan ya, merelokasi rumah warga,
kemudian juga di bagian sana ada material-material yang harus diadakan dan seterusnya. Nah, kemudian habis itu ada di sana terdapat satu rumah ya pada waktu itu yang belum sempat dibongkar, ada pohonnya, itu dia rumahnya. Nah, area ini saat ini sudah menjadi cukup bagus dan cukup bersih ya, dikarenakan proses pembangunan juga sudah selesai. Kemudian juga di bagian sisi tengah itu menjadi area terbuka hijau ya, dalam hal ini untuk menambah ruang RTH lah ya, ruang terbuka hijau Jakarta. Baik, kita kembali ke Tol Becakayu ya. Kalau saya masuk di tol di Margajaya ya, ini kita dari arah Bekasi menuju Jakarta, saya keluar di Pondok Kelapa ya, ataupun di sekitar Jatiwaringin ya, kemudian atau di Cawang, saya sudah terkena tarif 28.500. Kecuali saya masuk di Jaga Sampurna ya, di depan sini nih nanti ada jalur masuk tolnya. Nah, kalau dari situ ya saya terkena 22.500, dimanapun saya keluar menjelang Jakarta maksimal itu sudah dibayar 22.500 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak worth it memang apabila masuk di Marga Jaya ya, kemudian keluar di sekitar mungkin Pondok Kelapa ya, Pondok Kelapa atau Jatiwaringin. Jadinya bayarnya langsung maksimal aja pokoknya seperti itu. Tapi memang begitu sistemnya, jadi pembayarannya itu ada di depan kalau dari arah Bekasi. Sedangkan kalau dari arah Jakarta pembayarannya di pintu keluar ya. Tapi dari manapun masuk, misal berarti kalau masuk dari Bintara Jaya ya, keluar di Marga Jaya ya, atau di MM situ, maka langsung akan dikenakan tarif 28.500, sama ya. Jadi karena memang pemberlakuan tarifnya adalah di ujung ya, tidak di di pintu masuk. Berbeda ya kalau arah Jakarta. Baik, yang sebelah kiri tadi itu adalah on ramp dari arah dari Jaga Sampurna yang naik ke atas. Jadi kalau bapak yang tadi yang mobilnya warna merah, maka dia akan langsung bayar 22.500 dimanapun dia turun sepanjang jalan tol ini sampai maksimal di Tol Wiyotowiono ya, ataupun turun di sekitar Kebon Anas masuk ke arah Kampung Melayu seperti itu. Nah, pemberlakuan tarifnya kapan belum ada ya, belum ada informasi khusus, tapi kurang lebih ini adalah ancang-ancang tarif yang disesuaikan dan jadinya adalah zonasi. Untuk kualitas Tol Becakayu sendiri, kalau kita perhatikan ya, dari arah pintu masuk tadi dari Marga Jaya sampai ke arah Jaka Sampurna, yaitu mungkin kualitasnya agak lebih kasar ya kalau kita perhatikan dibandingkan dengan yang sudah ada. Mungkin nanti dalam perjalanannya akan diperbaiki ya. Kita coba masuk ini, kita test drive pada waktu itu dari arah Pasar Gembrong ya. Di sini akses lingkarnya sudah jadi, kemudian semuanya juga sudah lengkap, marka jalan, penerangan dan rambu-rambu lalu dibuka untuk umum ya pada waktu itu. Tol ini ya sangat membantu arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kota Bekasi ya, Bintara Jaya, dengan tarif Rp14.000 ataupun pada waktu itu tarif Rp14.000 juga keluar di mana, di Pondok Kelapa sama ya, seperti itu satu tarif. Nah, seperti ini jalan tol ini yang naik dari arah Perumpung ya, atau akses lingkar tadi itu akan bergabung dengan akses kendaraan yang dari dalam tol ya, dari dalam tol Wiyotowiono yang ingin ke arah Bekasi bisa langsung menggunakan tol ini tanpa harus bermacetan yang ada di kanan sana ya. Nah, nantinya yang dari arah dalam tol Wiyotowiono ingin ke arah Marga Jaya, maka Marga Jaya ya akan dikenakan tarif langsung 28.500 ya, tapi kalau keluar di Jatiwaringin ya itu 10.500, keluar di Pondok Kelapa 16.000, keluar di
Bintara Jaya 22.000 ya, 22.500. Berbeda dengan yang masuk ya. Kalau yang masuk masuk dari ujung langsung 12 ke mana? Ke Jakarta langsung 28.000 ya, 28.500. Walau keluar dimanapun. Baik, ini video kita yang agak lama, jadi kita lihat di sana itu adalah pemasangan dari tiang-tiang untuk atap stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ya. Saat ini proses pemasangan dari rangka-rangka sudah selesai ya di sekitar sana, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan atap. Baik, bagi yang ingin mengikuti perjalanan, silakan dilanjutkan video ini. Jadi kurang lebih nanti kita akan keluar di Bintara Jaya. Dan dengan yang tarif baru, maka untuk yang masuk dari Kampung Melayu, kemudian keluar di Bintara Jaya, maka akan dikenakan tarif Rp22.500 ya. Dan waktu itu Bintara Jaya masih ditutup aksesnya menuju ke arah seksi 2A ujung Marga Jaya. Nah sekarang kalau kita pakai ini, tadi saya naik dari Kampung Melayu, maka akan dicas Rp28.500 pada saat keluar di tol Marga Jaya 1 yang ada di Jalan MH Sibuan Kota Bekasi. Tapi mungkin itu akan worth it ya, apabila si mengelakkan ya atau menghindari macet total di sekitar simpang susun Cikunir ya, dan Jakarta Cikampek sendiri itu 7.000, kemudian ditambah lagi tol dalam kota adalah 10.500, maka akan jadi 17.000-an ya, 17.000-an. Baik. Terima kasih dukungan sahabat semua. Salam sehat. Selamat mengikuti.